Kota Parepare adalah sebuah kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Salah satu tokoh terkenal yang lahir di kota ini adalah Bachrudin Yusuf Habibie, Presiden ketiga Indonesia. Di bagian utara Sulawesi Selatan, khususnya di wilayah Ayotaparing ini, telah berdiri salah satu kampus, yaitu Kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare, yang kini telah menjadi perguruan tinggi terbesar di wilayah Ayotaparing, Sulawesi Selatan, baik dari sisi jumlah mahasiswa, kualitas, maupun bangunan fisiknya. Selamat datang di Kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Dengan visi akulturasi budaya dan Islam, IAIN Parepare berkomitmen melahirkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sebagaimana tagline yang dikembangkan, Malebi Warkadana Makiade Ampeda. Dalam menyelenggarakan pendidikan, IAIN Parepare bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam hal menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan Islam. Mata kuliah yang disusun pada setiap program studi mengkomposisikan mata kuliah ilmu pengetahuan agama sebagai basic keislaman dan mata kuliah ilmu umum sebagai pengetahuan profesional atau basic skill. IAIN Parepare telah memberi ruang pengembangan keilmuan yang multidisipliner yang serumpun. Dewasa ini, IAIN Parepare telah mengembangkan 4 fakultas dengan 29 program studi dan program pasca sarjana dengan 6 program studi. Adapun fakultas-fakultas tersebut adalah Fakultas Tarbiyah. Fakultas ini akan mencetak alumni yang berkualifikasi sarjana pendidikan yang siap bekerja sebagai tenaga guru profesional ataupun tenaga kependidikan di bidangnya masing-masing. Dalam perkembangannya, Fakultas Tarbiyah telah membuka dan mengembangkan 8 program studi, yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Matematika, Pendidikan IPS, Pendidikan IPA, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Manajemen Pendidikan Islam. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Sarjana Humaniora dan Sarjana Sosial. Sejak keberadaannya, fakultas ini telah banyak mencetak alumni yang telah bekerja profesional sebagai wartawan atau penyiar, penyuluh agama, tenaga kehubasan, tenaga pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain yang tersebar pada berbagai lembaga, baik negeri ataupun swasta di tanah air. Dalam pengembangannya, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah telah membuka dan mengembangkan 8 program studi, yaitu Jurnalistik Islam, Sosiologi Agama, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa dan Sastra Arab, Pengembangan Masyarakat Islam, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bimbingan Konseling Islam, dan Manajemen Dakwah. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam akan mencetak alumni-alumni yang berkualifikasi sarjana hukum. Alumninya sudah banyak tersebar di berbagai instansi pemerintah, swasta dan profesional, baik sebagai dosen bidang hukum hakim, advokat, konsultan hukum di tanah air. Dalam perkembangannya, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam telah membuka dan mengembangkan 4 program studi, yaitu Hukum Keluarga, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Pidana Islam, dan Hukum Tata Negara. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau FEBI merupakan fakultas yang mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi Islam maupun ilmu ekonomi konvensional. FEBI akan mencetak alumni-alumni yang berkualifikasi sarjana ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah membuka dan mengembangkan 7 program studi, yaitu Perbankan Syariah, Ekonomi Syariah, Manajemen Wakaf dan Zakat, Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah, Manajemen Keuangan Syariah, Akuntansi Syariah, dan Pariwisata Syariah.
Program Pascasarjana. Program Pascasarjana merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk jenjang strata 2 atau magister. Program Pascasarjana IAIN Parepare dibuka berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 1426 tahun 2014. Dalam pengembangannya, program Pascasarjana IAIN Parepare telah membuka dan mengembangkan 6 program studi, yaitu Ekonomi Syariah, Komunikasi dan Penyiaran Islam, Tadris Bahasa Inggris, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Agama Islam berbasis IT, dan Hukum Keluarga. Organisasi Mahasiswa Kampus IAIN Parepare, KSR PMI, LPM Redline, Forma, Menwa, Perkemi Dojo, Mispala Kosmosentris, Animasi, Libam, LDM Al-Madani, Racana Al-Badi. Ayo kuliah di IAIN Parepare. IAIN Parepare. Parepare.